Cara mendapatkan speedometer di Maximum Tune 6RR. Cara yang pertama, dari story mode. Caranya kalian harus menang sebanyak 100 kali atau 100 win. Kalau kalian tidak bisa menang sebanyak 100 kali, kalian bisa tamatin story sebanyak 2 kali. Jadi sampai story episode 200. Cara yang kedua, dari online event. Pada waktu tertentu Maximum Tune akan ada online event. Contohnya versus Other Regent Ghost, kalian bisa ikut melalui menu online Ghost Battle. Pilih menu online eventnya, dan selesaikan eventnya. Cara yang ketiga, dari Navi Scratch. Caranya kalian buka aplikasi Wangan Navigator, lalu buka menu Scratch, lalu gosok-gosok, karena sistemnya gacha, jangan lupa pakai hoki kalian.